Farid, kamu kenapa? Ah, saya tidak apa-apa kok, Pak Ustadz. Ah, mungkin saya terlalu banyak makan sampai kenyang sekali, Pak Ustadz. Habis masakan di warung Pomina enak sekali, Pak Ustadz. Jadi cuma sakit perut, Pak Ustadz. Alhamdulillah, tapi betul kamu tidak apa-apa. Pak Ustadz jangan khawatir, saya tidak apa-apa kok. Syukurlah, kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Aku mohon, ya Allah, biarkan aku mati dalam keadaan beriman kepada-Mu. Biarkan aku mati dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Amin. Siapa kalian? Siapa kami? Kamu masih bertanya siapa kami? Kami ini amal burukmu yang akan menjadi teman setiamu. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kenapa kamu mengingkarinya, Farid? Apakah kamu sudah lupa? Selama hidupmu kamu bergelimpangan dengan dosa. Tak ada satupun amal baik yang kamu perbuat. Sekarang kau harus ikut aku. Ayo, tidak ikut. Tunggu. Siapa kalian? Kami amal baik Farid. Tidak mungkin. Selama hidupnya dia bergelimang dosa. Jadi bagaimana mungkin kalian amal baik Farid? Kalian salah. Di akhir hidupnya, Farid telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berusaha memperbaiki dirinya dengan taubatan nasuha. Benar. Karena Allah adalah Zat yang Maha Pengampun, maka Allah berhak mengampuni segala dosa-dosanya. Dan Allah memerintahkan kami untuk membawa Farid masuk menjadi golongan orang-orang mukmin. Tidak bisa. Farid lebih cocok masuk ke golongan kami, golongan yang telah mengingkari Allah. Tidak mungkin. Kalian tidak akan bisa mengingkari perintah Allah. Jadi biarkanlah Farid bersama kami. Tidak bisa. Nah, Farid, sekarang saatnya kamu ikut bersama kami. Benar. Ayo, Farid. Saudara-saudaramu telah menunggu kedatanganmu. Ayo, silakan. Farid, tunggu. Farid! 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 Pak, ada apa, Pak? Ada apa? Astagfirullah. Farid, Bu. Sebentar, Bu. Masjid kita sepi banget. Iya ya, jangan-jangan si Farid ketiduran.
Ayo, ayo. Ya, dia tidur lagi. Begini nih. Orang kalau kebanyakan makan duit haram, begini. Udah waktunya azan, malah tidur-tidur. Biar dia bangun, kita siram aja pakai air seember, ya? Jangan. Kenapa? Nanti seluruh lantai ini jadi basah. Mendingan lu ikut gue. Ayo. Iya. Bangun, Rin. Bangun. Eh, bangun lo. Masya Allah, nih orang tidurnya kebluk amat sih. Hei, bangun. Astagfirullahaladzim. Tubuhnya kaku banget ya. Jangan-jangan dia mati. Ayo periksa badannya yuk. Ayo. Enggak, lu aja deh. Ayo, Min. Gimana? Bener gak? Bener. Dia gak bernafas. Yang bener lo? Iya. Waduh, gawat nih. Ayo cabut. Hey, tungguin gue. Tungguin gue. Kagak. Tungguin deh. Apa-apaan ini? Ustaz, ada apa ini? Si Farid, Pak Ustaz. Iya. Si Farid. Farid, kenapa? Kenapa? Farid meninggal tadi. Wah, kalian kalau bercanda yang benar, itu kan sahabat kalian juga. Tunggu, Ustaz. Kalau Ustaz nggak percaya, lihat aja sendiri, Ustaz. Ya, ayo, kamu benar. Ayo. Ayo, dah. Iya. Itu dia. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Farid telah dipanggil sang holik. Ngapain kita repot-repot ngurusin penguburan si Farid? Seharusnya mayatnya kita terus dimakan sama ikan. Orangnya kan sudah meninggal. Tidak baik bicara seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak-bapak ini siapa ya? Guru. Kenalkan Solihin, ini sahabat baikku, Kiai Faqih. Maksud kedatangan kami kemari, ingin ikut memandikan dan menyolatkan jenazah Farid. Subhanallah. Dari mana guru tahu tentang kematian Farid? Apa guru mengenalnya? Tidak, Solihin. Kami berdua sama sekali tidak mengenalnya. Sudahlah, Solihin. Ceritanya panjang. Sebaiknya sekarang kau tunjukkan pada kami di mana jenazah Farid. Ada di dalam. Mari, Kiai. Wanginya dari mayat Farid nih. Tuh kan, bener kan? Iya, dari mayat Farid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf adik-adik, boleh kami memandikan mayat Farid? Silakan Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Ayo. Maaf, bisa bicara sebentar Pak Ustadz? Ada apa? Ada hal penting yang harus dibicarakan Pak Ustadz. Mari. Yeah. Subhanallah, senyumnya begitu damai. Kau benar sahabatku. Insya Allah, Farid meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Iya. Yeah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kiai Majan, mari kita mandikan. Iya. Hei, ada apa ini kalian menarik saya, ha? Tenang Pak Ustaz, tenang. Kami cuma ingin tahu siapa para kiai itu. Sepertinya kami belum pernah melihatnya. Oh. Yang satu Kiai Faqih dan yang satu Kiai Majan. Mereka ini datang dari Jawa Timur. Khusus untuk ikut memakamkan saudara Farid. Oh, Jawa Timur. Ya, duduk. Jadi, para kiai datang dari jauh-jauh hanya untuk mengurusi pemakaman Farid? Ya. Memangnya siapa sih Farid itu, Pak Ustaz? Sampai-sampai jenazahnya diurus oleh para kiai, wali Allah. Saya juga tidak tahu. Ya sudah, pertanyaan kalian bikin saya pusing. Gimana? Aneh ya? Gak tahu. Sebelum kita memulai sholat jenazahnya, tolong rapatkan safnya dan luruskan barisannya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Kiai Salam dari Sukabumi. Saya Kiai Yahya dari Banyuwangi. Saya Kiai Ansor dari Sumenep. Saya Kiai Fatah dari Probolinggo. Saya Kiai Syah dari Kediri. Subhanallah, kalian datang dari jauh. Benar Kiai, kedatangan kami ke sini untuk ikut menyolati jenazah Farid. Silakan, silakan. Ayo silakan. Silakan. Terima kasih. Kiai lihat. Jangan takbir dulu Kiai. Kita tunggu mereka semua kumpul. Ya Allah, sesungguhnya apa yang ingin kau tunjukkan padaku? Kenapa Farid yang kami anggap jahat bisa mendapatkan kemuliaan yang begitu besar? Para kiai yang kau muliakan berkenan mensolati dan mendoakan seorang yang dianggap koruptor. Solihin. Iya, Guru. Ini pelajaran berharga buat kamu. Bisa kita mulai sholatnya sekarang? Silakan, Guru. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Suci Allah, Tuhan Penguasa Arsy yang Agung. Segala puji milik Allah, Tuhan Semesta Alam. Ya Allah, sesungguhnya kami yang lemah ini memohon kepada-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa Farid. Berikanlah dia rahmat. Berikanlah dia kesejahteraan. Maafkanlah kesalahan. Amin. Ya Allah, hormatilah kedatangannya, luaskanlah tempat kediamannya, bersihkanlah dia dengan air, es, dan minum, dan bersihkanlah dia dari segala kesalahannya, Ya Allah, sebagaimana baju putih yang dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, dari mana asal suara itu, San? Seakan-akan di kuburan ini ada ribuan orang. Saya juga nggak tahu, mungkin pada malaikat itu hadir. Bernoda.